Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, perjalanan baik lagi nih ke Blitar. Kok aduh? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bisa balik lagi ke Blitar. Dengan kondisi sehat, tuh banyak orang yang balik ke Blitar. Ya, barang bawaan saya banyak. Masih dengan outfit yang sama setiap balik, lengan panjang, kaos kaki, jangan lupa ya. Nah, ini protokol kesehatannya gitu. Pakai masker ya, dan aman banget insya Allah kalau naik kereta, karena ketat banget juga kalau apalagi kalau malam ya, pasti kalian akan dicek tuh temperaturnya berapa. Keren deh KAI. Nah, buat kalian yang merantau juga nih seperti saya, jangan lupa jaga kesehatan ya guys, karena ini sudah memasuki musim hujan, jadi kondisi fisik juga pasti akan di challenge banget. Banyakin makan vitamin C, entah itu dari buah-buahan atau dari suplemen. Kemudian jaga pola tidur, pola makan. Nggak bisa makan sembarangan ya, karena kita harus betul-betul jaga stamina kita. Dan yang paling penting, terutama nih buat kita yang perantau-perantau, ya, ibu-ibu perantau, jangan lupa untuk happy ya, meskipun jauh dari anak dan suami. Ingat, ini adalah pilihan hidup kita, insya Allah barokah. Alhamdulillah udah sampai di sini. Itu sebelah kanan tuh ada nasi padang andalan, nggak kelihatan ya. Alhamdulillah seneng banget bisa lihat Blitar. Cus, kita berangkat menuju kos-kosan. Ya, ini jalan apa ya namanya? Veteran ya kalau nggak salah. Kita jalan terus. Dan di sebelah kiri nih ada nasi contong andalan. Sip. Ya. Dan ini kita masuk Jalan Tanjung ya. Senang banget kalau bisa ke Blitar, alhamdulillah suasananya mendung. Tapi tahun lalu lurus ke Tulungagung atau Kediri ya guys. Tahun lalu September masih latsar ya di Surabaya. Nah, ini salah satu spot yang saya juga suka nih karena memorable. Nah, di yang pernah sini sebelum pernah tuh ke situ. Oke. Sampai ketemu ya. Saya mau biar minum dulu. Next video saya akan sharing gimana pengalaman jadi PNS perantauan. Assalamualaikum.